Kasar sikit tak apa. Padan dengan muka. Terima kasih. Dulu dah ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil, ada undang-undang common law, ada undang-undang syariah. Dulu pasal apa tak bertemu, pasal apa tak belaga, pasal apa boleh hidup selari, hidup bersama kan, masing-masing saling melengkapi. Karena pada masa dulu, penafsiran kepada undang-undang oleh hakim-hakim berbeza. Undang-undang sama, interpretasi oleh hakim. Dulu hakim interpret macam lain. Dan hakim-hakim yang sini-sini dulu-dulu tak mau terbabit. Jika ada dibawa kes yang ni, dia tak terbabit. Dia kata tak boleh bawa depan dia. Dia interpret boleh. Sekarang ni dah diinterpret lain pula. Interpretasi penafsiran undang-undang. Dulu disebut federal law. Sekarang diambil federalist. Diinterpret federalis itu apa bidang kuasa mahkamah sekutuan, semua state tak boleh buat. Itu penafsiran lah. Jadi beza kepada dulu dan sekarang ialah penafsiran yang berbeza pada masa dulu dan pada masa sekarang. Saya fikir penafsiran ini diternak. Bukan jadi sendiri, diternak untuk mengubah penafsiran itu. Diasuh, dipupuk supaya berlaku perkara ini. Ada rancangan, ada usaha-usaha yang berterusan daripada dulu sampai sekarang supaya penafsiran ini dapat berubah dan mengubah kedudukan. Kasar sikit tak apa. Badan dengan muka. Terima kasih. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.